Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rama Putra. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan lanjutkan channel YouTube saya dengan memberikan video terbaru buat teman-teman semua. Dan video kali ini saya akan memberikan aroma mix lagi teman-teman. Ada aroma mix yang selama ini saya cari-cari dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan aroma mix terbaru buat teman-teman semua. Dan ini aromanya sangat beda dari yang lain teman-teman. Dan ini aromanya unisex dan hasil aromanya ini lebih cocok dipakai untuk teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan. Simak video ini sampai habis, saya akan review dulu apa saja si aroma parfumnya. Tiga aroma parfum yang akan saya mix sekalian teman-teman, dan aromanya sangat bagus dan bisa teman-teman pakai untuk aktivitas di luar ruangan nantinya teman-teman. Oke, saya akan langsung review apa saja si aroma parfumnya. Yang pertama, saya menyediakan aroma parfumnya soft teman-teman. Ya, soft. Oke, mungkin teman-teman semua sudah pernah mencoba aroma parfum soft. Aroma parfum ini cukup menyengat, tapi menyengatnya ini enak teman-teman. Dia tidak terlalu bikin pusing, dan ini aroma parfum sangat nyaman teman-teman. Soft ini akan saya mix nantinya dengan aroma parfum yang lembut, kemudian ada sentuhan aroma manis dan sentuhan aroma buahnya nanti teman-teman. Mix dari soft tadi teman-teman, saya sudah menyediakan mixnya ini adalah Victoria Scandal teman-teman. Ya, ini Victoria Scandal Love ini sudah saya review juga di video saya yang sebelumnya. Dan Victoria Scandal ini memiliki karakter wangi yang cukup manis, kemudian kental dan kuat juga nantinya teman-teman. Kemudian mixnya setelahnya itu saya kasih Victoria Secret So Sexy teman-teman. Karakter wanginya ini memiliki karakter wangi yang cukup halus, kemudian wangi yang lembut, kemudian ada sentuhan aroma buahnya nanti teman-teman. Ini sebagai penyempurna dua aroma tersebut teman-teman. Jadi aromanya ini ada dua varian nanti, ada kuat dan ada lembutnya nanti teman-teman. Jadi hasil aroma ini sangat unik dan saya yakin teman-teman semua pasti suka dengan aroma ini. Dan aroma parfum ini lebih cocoknya dipakai di luar ruangan teman-teman, karena ini aromanya cukup kuat, bisa menetralisir keringat teman-teman pada saat cuaca panas. Oke, bagi teman-teman yang penasaran, silakan teman-teman simak video ini sampai habis, sampai selesai saya meraciknya, supaya teman-teman bisa mencari aroma parfum ini dan meminta racikan sesuai dengan yang telah saya berikan di dalam video ini nantinya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mix 3 aroma parfum yang telah saya review tadi teman-teman, dan itu semuanya sudah saya sediakan. Kemudian botol sampel 30 ml teman-teman. Ya. Softnya akan saya kasih 30%, kemudian Victoria Secret So Sexy-nya 40%, kemudian Victoria Scandal-nya 30% teman-teman. Untuk sampel botol 30 ml ini akan kita racik dengan absolut dengan perbandingan 2:1 atau 70% banding 30%. Jadi yang 70%-nya itu bibit murni, kemudian 30%-nya absolut. 70% dalam botol 30 ml ini sama dengan 20 ml bibit murni, kemudian 30% absolutnya itu 10 ml absolut. Ya, oke. Langsung saja kita akan takar dulu softnya teman-teman. Softnya itu sebanyak 30%, setara dengan 6 ml untuk botol 30 ml teman-teman. Victoria Scandal-nya juga 6 ml, setara dengan 30%. Dan Victoria Secret So Sexy-nya itu 40%, setara dengan 8 ml untuk botol 30 ml teman-teman. Thank you.
adalah aroma terbaru yang saya mix, yang hasilnya alhamdulillah sudah memuaskan. Dan ini aromanya sangat bagus teman-teman, dan karakter wanginya unisex, bisa untuk cowok dan juga bisa untuk cewek. Dan lebih cocoknya dipakai untuk teman-teman yang sering beraktivitas di bawah terik matahari atau di lapangan teman-teman. Silakan teman-teman cari aroma parfum ini melalui Shopee. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi di video ini teman-teman. Dan juga bisa request kepada saya melalui Instagram ataupun WhatsApp. Oke? Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa share juga kepada teman-temannya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.